Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Aku tak cakap rambut ini ya. Selamat bertemu kembali dalam video aku kali ini. Dah lama dah kita tak berjumpa bervideo. Selalu sebelum-sebelum ni aku banyak letak vlog saja atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Sebenarnya aku ada masalah dengan handphone aku. Handphone aku dia punya kamera selfie tu tak jalan. Tekan button kamera selfie tu dia macam tak berfungsi lah. Dan sekarang ni pun aku guna telefon lama aku. Seperti biasa, sebelum aku bermula, sila tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi terkini daripada channel aku. Untuk video kali ni aku nak share, kalau korang tahu lah, terutamanya kepada semua penjawat awam lah, pada 30 hari bulan Ogos ni, dah tak lama lagi, akan diadakan Majlis Amanat Perdana Penjawat Awam ke-18, yang mana Perdana Menteri Malaysia akan mengumumkan, dikatakan akan mengumumkan beberapa berita gembira lah untuk penjawat awam di Malaysia. InsyaAllah, insyaAllah kita akan mengumumkan sesuatu yang menceriakan bagi mengubat duka lara kepada para penjawat awam pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam yang dijadualkan pada 30 hari bulan Ogos dan tunggulah, saya pun tengah fikir ni. Walaupun berita tersebut masih belum diumumkan ataupun diisytiharkan secara rasmi, tetapi mengikut aku berkawan, berjalan-jalan, bersembang-sembang, sudah ada kabar-kabar angin ataupun ramalan-ramalan apakah berita gembira yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri kita pada 30 Ogos nanti. Sebelum tu aku nak ingatkan, apa yang akan aku sharekan ini hanyalah sekadar ramalan. Ramalan ni maknanya tak semestinya tepat. Mungkin tu kabar-kabar angin. Kalau nak tahu apa yang sebenarnya akan diumumkan, korang kenalah tunggu pada 30 Ogos nantilah. Dengar sendiri PM kita isytiharkan. Aku adalah bersembang-sembang dengan kawan-kawan, terutama daripada penjawat awam, daripada kawan-kawan daripada swasta. Maka adalah khabar-khabar angin apakah yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri lagi. Dia tidak semestinya tepat. Mungkin mereka sembang-sembang, mungkin berdasarkan pembacaan yang lepas. Okey, jadi aku akan sharekan apakah jangkaan-jangkaan. Aku ulang sekali lagi, jangkaan-jangkaan. Dia tidak semestinya tepat. Yang tepat nanti pada 30 Ogos. Tapi video ni saja untuk kita menambahkan rasa thrill tu ya. Rasa thrill tu, apakah yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri nanti. Jangkaan yang pertama adalah penjawat awam akan mendapat kenaikan gaji tahunan sebanyak 1 KGT. 1 KGT itu adalah satu kenaikan gaji tahunan. Maknanya selalunya, okay, penjawat awam ni dia akan mendapat KGT setiap tahun. Okay, sekali setahun berdasarkan penilaian tahunan tu. Orang panggil SKT. SKT tu, SKT ni sasaran kerja tahunan lah. Tapi sebenarnya ia adalah sebenarnya penilaian tahunan untuk staff-staff ataupun penjawat awam. Apabila capai mata minimum ataupun percentage minimum, maka dia akan dapat KGT. Maknanya dengan kata lain, naik gaji lah. Tetapi jangkaan yang akan diumumkan adalah kenaikan KGT satu kali untuk tahun ini. KGT ni dia mengikut grade lah. Okay, makin tinggi gradenya, maka makin tinggilah KGT-nya. Namun begitu, ia merupakan satu kelegaan untuk penjawat awam, terutamanya dengan keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat pada masa sekarang. Jangkaan yang kedua adalah ia melibatkan KGT juga, tetapi bukan satu KGT, tetapi 2 KGT. Okay, ini adalah jangkaan-jangkaan. Yang pertama 1 KGT, jangkaan kedua ni adalah 2 KGT. Satu kenaikan yang agak besar lah. Kalau 2 KGT ini memang sangat membantu dalam menangani ataupun menghadapi kenaikan kos harga barang yang meningkat. Jangkaan yang ketiga adalah kenaikan gaji juga. Semua kita main naik gaji saja, tapi tak semestinya tepat lah. Kita tunggu 30 Ogos nanti. Yang ketiga, jangkaan ketiga adalah kenaikan gaji pokok sebanyak 20%. Besar tu 20%. Katakanlah gaji penjawat awam tu 2,000. Okay, kalau 20% tu dalam RM400, besar jugalah tu. Itu kalau gaji pokok 2,000. Okay, bayangkan kalau gaji pokok 4,000 ataupun mungkin 8,000. Sudah tentu dia punya kenaikan lebih besar peratusan lah. Okay, bukan mengikut gaji. Jangkaan yang keempat, okay, sama juga naik gaji, tapi dia tak naik gaji pokok, dia tak ada KGT, tapi dia naik elang perumahan. Elang perumahan dikatakan, okay, dijangkakan akan naik sebanyak RM150 ke RM200. Satu kenaikan juga, walaupun tidak banyak, tetapi bolehlah melegakan sedikit penjawat awam dengan kenaikan kos yang agak meningkat. Itu adalah 4 jangkaan yang aku dengar. Okay, orang bersembang-sembang, cakap-cakap, popak-popak membawa, cakap-cakap kedai kopi. 4 jangkaan yang mungkin akan diumumkan oleh Perdana Menteri kita pada 30 Ogos ni. Dan aku nak tekankan sekali lagi, 4 jangkaan ini tak semestinya betul. Mungkin betul, mungkin tak betul. Okey, sebab pertimbangan yang perlu dibuat perlulah dilakukan secara teliti, sebab kenaikan gaji ni ia melibatkan keuangan negara. Banyak perkara yang perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan kenaikan gaji ni.
Okey, setakat ini sajalah perkongsian aku untuk kali ini. Untuk mendapat berita yang confirm sahih, kita tunggulah pada 30 Ogos 2022 nanti. Alright, itu saja video daripada aku. Pada penjawab awal, sama-samalah kita mendoakan apa yang terbaik untuk semua. Walaupun akan ada berita gembira pada 30 Ogos nanti, kita sebagai penjawab awam, jadikanlah berita gembira ini sebagai satu mangkin ataupun satu pendorong untuk kita bekerja dengan lebih kuat lagi dan menjadi penjawab awam yang lebih berintegriti dan terbaik untuk negara. Itu saja daripada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.